There's not much to do when all I can is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would I would when I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-temanku semua Semoga dalam keadaan sehat ya Nah hari ini tuh aku mau share lagi Kegiatan aku hari ini Masih seputar kegiatan ibu rumah tangga Cuman ini aku awali dari unboxing dulu ya teman-teman Ini tuh kemarin tuh aku iseng-iseng gitu loh teman-teman belanja Pakai ShopeePay Aku tuh kan uh, kemarin daftar ShopeePay gitu Dan aku tuh belum pernah belanja pakai ShopeePay Dan kemarin itu tuh aku Aku kayak main game Shopee gitu dan hadiahnya tuh dikirim ke ShopeePay. Nah, jadi aku iseng-iseng gitu beli kain lap gitu ya. Ini tuh harganya 1.800-an gitu dan aku beli 5 pcs dan aku bayarnya pakai ShopeePay dan kayaknya enak banget ya belanja pakai ShopeePay gitu. Kadang-kadang suka share link gitu ya di uh, media sosial, cuman kadang-kadang tuh nggak memadai. <laughs> Mungkin yang Shopee Affiliate lah ya. Nah ini aku beli 5 pcs Ini tuh aku nanti mau gunain untuk kalau makan tuh untuk serbet lap tangan gitu ya Nah aku taruhnya di sini dulu karena aku tuh belum tahu mau simpan di mana Nah, ini kain lap buluk aku, baju-baju bekas yang gak layak pakai lagi itu biasanya aku jadiin kain lap dan kalau udah kotor tuh langsung aku buang gitu, teman-teman, gak aku cuci. Karena aku tuh uh, males banget nyuci-nyuciin kain lap gitu. Jadi kalau biasanya kain baju-baju yang memang gak layak lagi dipakai itu biasanya aku jadiin kain lap, aku simpenin gitu ya. Tapi kalau yang masih bagus aku kasih sama orang atau mungkin uh, aku simpen gitu ya. Nah, di sini tuh aku awali dulu kegiatan aku tadi dengan buka paket. Setelah aku buka paket di sini, aku lanjut cuci piring ya, teman-teman. Karena di sini tuh lagi numpuk banget singnya. Hari ini tuh rencananya pengen bersih-bersih dapur hijau minimalis aku ya. Karena kan mau menyambut bulan suci, bulan Ramadan. Jadi, aku tuh pengen banget rumahku tuh bersih rapi dari segala macam abu. Jadi, di sini tuh aku mau bersih-bersih rumah atau bersih-bersih dapur. Kemarin aku udah nyicil bersih-bersihin ruang tamu ya teman-teman, jadi di sini tuh aku mau nyicil lagi bersih-bersihin dapur. Nanti nyicil bersih-bersih kamar, pokoknya kalau bersih-bersih tuh aku selalu nyicil gitu ya. Kalau langsung langsung gitu kadang suka waktunya nggak ada. Nah di sini tuh aku tuh dubbingnya buru-buru uh, ya teman-teman maaf kalau seandainya nanti kata-kata aku kurang enak atau mungkin ngomong aku belibet mohon maaf karena kan aku tuh uh, apa namanya uh, udah mulai jualan ya untuk Pak Suami jadi uh, kayak. Waktu tuh betul-betul terkejar banget. Jadi di sini aku sempet-sempetin untuk dabingin satu video biar bisa diupload hari ini ya. Alhamdulillah teman-teman, aku akhirnya bisa buka usaha. Nanti videonya akan tayang di video-video berikutnya ya. Karena ini aku kan uh, masih ngelanjutin video stok lama aku karena lumayan banyak ya stok aku. Jadi alhamdulillah masih terhandle gitu. Paling tinggal didubbingin aja nah di sini tuh aku mau ganti dulu untuk air sirigading aku aku tuh kemarin dikasih sama temen gitu ya teman-teman ini tuh bunga sirigading gitu cantik banget jadi di sini aku kasih pakai gelas dulu karena memang aku tuh belum punya pasnya jadi memanfaatkan yang ada dulu ya teman-teman karena belum ada pasnya di sini pakai gelas dulu nanti aku mau cari botol aja dan aku diy gitu ya Nah di sini aku sambil cuci juga untuk daun-daunnya karena ternyata daunnya tuh berdebu gitu ya. Jadi di sini setelah aku ganti airnya, aku taruh di gelas seperti ini. Cantik banget kan? Kalau ada tumbuhan hidup seperti ini tuh kayak udara tuh lebih fresh nggak sih teman-teman? Kayaknya aku bakalan perbanyak sisi sisi gading ini karena aku tuh kemarin itu dapatnya aku ngambilnya sedikit gitu sebenarnya dibolehin ngambil banyak. Cuman aku ngambilnya sedikit dulu. Nanti deh kalau aku punya tempatnya aku bakalan ngambil banyak biar bisa diletakin di ambalan ambalan gitu ya teman-teman. Jadi udara juga enak gitu apalagi ada tanaman seperti ini. Seperti yang ada di thumbnail aku katakan tadi, aku di sini mau bersih-bersih ya. Nah, di sini untuk pertamanya aku mau lap-lap dulu bagian toples-toples yang sudah berdebu. Nah, ini tuh sebenarnya toples-toples bekas gitu ya teman-teman. Aku pakai toples sisaan e, sosis gitu ya aku beli dari Grosiran gitu. Untuk tutupnya aku makeover, aku kasih pilok warna hijau gitu ya kemarin teman-teman. Aku beli pilok. Pokoknya aku tuh DIY sendiri. Nah di sini tuh aku juga mau bersihin ambalan estetik. Ini tuh pemberian atau kenang-kenangan dari teman aku ya dari Mam Rica Ramayani. Kalian bisa kepoin Facebooknya ataupun uh, YouTube-nya ya teman-teman. Di situ ada kegiatan ibu rumah tangga juga yang sangat memotivasi. Nah, di sini juga aku lap-lap di bagian belakang ini, ya teman-teman. Ini tuh banyak banget kotorannya, karena di sini tuh ada selang kompor gas ya dan untuk selang kompor gas ini tuh nggak bisa dibersihin lagi kemarin itu udah aku bersihin dan ternyata tuh lengket banget nggak bisa mungkin bakalan aku ganti aja tapi nanti aja ya teman-teman nah di sini untuk dinding dindingnya juga aku lap lapin di sini banyak banget minyak minyak bekas masak gitu ya jadi jangan dipikir dapur aku yang selalu kelihatan rapi di media sosial itu rapi terus enggak ya teman-teman itu ada berminyaknya ada berdebunya cuman Mungkin karena di kamera tuh nggak kelihatan, jadi kayak kelihatan bersih gitu ya, padahal aslinya tuh banyak banget debunya. Oh ya teman-teman, kalau ada kalian lihat uh, lihat. Maksudnya kalau kalian dengar ledakan-ledakan uh, seperti orang perang, mohon maaf ya teman-teman. Di sini tuh karena udah mau menyambut bulan suci Ramadan tuh pada main meriam bambu gitu loh teman-teman yang dijedar-jederin. Sebenarnya aku kesel banget cuman mau gimana lagi? Itu udah jadi tradisi kayaknya di sini setiap mau menyambut bulan suci atau pas di bulan puasa, itu tuh pasti dihidupin sama anak-anak sini. Walaupun kadang-kadang mereka tuh nggak tahu waktu ya hidupinnya. Oke, di sini untuk ambalan di atas ini juga aku lap. Ini tuh berdebu juga ya teman-teman cuman nggak kelihatan gitu untuk debunya karena memang uh, apa ya nggak terlalu terang ya mungkin kamera aku jadi nggak kelihatan ini tuh sebenarnya berdebu. Di sini aku pakai dua kain lap gitu ya teman-teman. Aku pakai kain lap satu untuk lap uh, yang berminyak-minyak dan yang berdebu-debu, terus untuk kain lap yang satunya lagi aku pakai untuk ngelapin perintilan aku kayak toples ataupun barang-barang yang ada di dapur ya biar jangan uh, apa namanya kalau di Satuin nanti takutnya lapnya tuh malah jadi minyakin si perintilan aku ya makanya di sini aku pakai dua kain lap. Ini aku pakai kain lap kain lap bekas-bekas celana anak aku ya teman-teman. Jadi yang nggak dipakai lagi tuh aku jadiin kain lap nah di sini aku juga mau bersihin si kompor ini tuh gak jadi-jadi aku makeover ya teman-teman karena memang kemageran aku padahal stikernya itu udah ada dan untuk meja juga udah ada stikernya ya teman-teman cuman aku tuh belum sempat aja untuk ganti stiker soalnya aku tuh lagi sibuk banget bantuin pak suami ya jadi aku tuh lagi rempong makanya nanti deh mungkin uh, mau dekat-dekat lebaran nanti kayaknya baru aku stikerin ya teman-teman kalau sekarang tuh lagi rempong banget uh, jualan Alhamdulillah, ya teman-teman. Jadi, uh, untuk makeover, makeovernya nanti-nanti dulu lah, ya. Uh, nanti, kalau memang waktu aku senggang, baru aku bakalan uh, makeover. Nah ini untuk tatakannya juga udah aku cuci ya teman-teman untuk tombol hidupin on offnya juga udah aku cuci dan di sini tinggal lap-lap meja. Ini tuh meja aku tuh sebenarnya udah buluk banget, aku tuh udah gak nyaman banget sebenarnya sama si meja ini. Soalnya meja ini tuh udah mulai terkelupas gitu untuk stiker-stikernya untuk stiker dinding ini tuh masih cantik aja ya teman-teman padahal udah satu tahun lebih dan ini tuh harganya murah banget satu rollnya tuh cuma 38000 kalau kalian mau samaan kalian bisa cek linknya di deskripsi aku ya aku udah sematkan link-link barang-barang yang ada di dapur aku di deskripsi ya teman-teman untuk dinding dapur ini mungkin gak bakalan aku rubah karena stikernya tuh masih bagus banget, masih cantik. Mungkin aku hanya akan ngecat dindingnya aja ya teman-teman, sama ganti taplak ataupun stiker mejanya biar lebih cantik lagi. Cuma nanti kalau seandainya aku punya waktu luang, pasti aku akan kerjakan ya teman-teman. Sekarang ini tuh kayak berasa capek aja. Mungkin karena aku tuh belum bisa bagi waktu, soalnya tuh baru perdana gitu ya jualan, masih baru-baru gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh masih kewalahan. Bahan gitu. Syukurnya sih aku tuh punya stok video ya teman-teman Jadi aku tuh nggak sampai nggak upload gitu Karena kalau aku nggak punya stok video itu bakalan Mungkin aku akan libur panjang dan Kang Utup tuh bakalan ngambek sama aku Jadi views aku nanti dianjlokin Ini aja udah upload setiap hari Views aku anjlok ya terjun payung abis Tapi ya udahlah nggak apa-apa Yang penting stok aku udah aman ya Alhamdulillah stok aku untuk beberapa minggu ini tuh udah aman ya teman-teman Jadi masih bisa stay untuk upload setiap hari walaupun aku lagi buka usaha kalau sekarang aku bikin videonya tuh kayak satu hari, satu hari tuh cuman sedikit aja ya teman-teman. Nanti aku sambung-sambungin gitu karena mana sempet aja aku bikin video gitu ya. Kadang-kadang aku bisa dapat satu video satu hari, kadang-kadang aku nggak bisa ngambil video. Ya pokoknya dinikmatin aja ya teman-teman. Aku tuh nggak pernah memaksakan banget untuk nge-YouTube ini karena aku tuh hanya untuk dokumentasi aja, kenang-kenangan aku, terus kayak hanya untuk jadi uh, cenderamata mata aku nanti di hari tua, makanya aku simpan kegiatan aku di sini ya teman-teman. Pokoknya aku nih selalu happy aja ya teman-teman, kalau soal perjutupan, perkontenan, aku tuh happy, aku tuh nggak pernah pusing-pusing di sini. Karena kalau kita pusing-pusing tuh, malah kita tuh jadi stress dan kita tuh jadi down ya teman-teman nah untuk kalian yang masih belajar konsisten Ayo pasti bisa karena kita tuh e, sebenarnya nggak terlalu repot teman-teman kitanya aja yang nggak bisa bagi waktu contohnya aku aja walaupun aku lagi jualan walaupun aku bantuin suami walaupun aku buat bahan untuk jualan buat bakso kan aku masih sempet-sempetin konten walaupun cuman e, sebentar gitu pokoknya aku tuh e, sediain waktu khusus untuk konten ya walaupun pekerjaan pekerjaannya nggak terlalu banyak gitu yang penting ada gitu nah nanti pas malam mau tidur sambil nunggu-nunggu ngantuk gitu baru aku edit nah kalau dubbingnya tuh biasanya dimana sempetnya aja gitu ya soalnya kan eh, yang penting udah ada videonya kalau tinggal di dubbing aja mah gampang gitu kan gabing terus di upload cuman intinya tuh kalau kita mau konsisten kita tuh harus capek di awal kenapa aku bilang capek di awal karena kita harus nyetok video teman-teman jadi kalau seandainya kalian ingin konsisten terus upload video kalian tuh harus capek di awal kalian tuh harus stok video sebanyak-banyaknya dulu baru nanti setelah itu besoknya kalian lebih santai gitu teman-teman contohnya kalian mau upload setiap hari seperti aku kalian tuh wajib punya stok video tuh 7-8 video gitu ya teman-teman jadi kalian tuh lebih andem ayem gitu ya kalau seandainya kalian mau libur sehari aja tuh udah aman nah kalau seandainya pas kalian senggang misalnya satu harian itu kalian nggak punya kegiatan apa-apa ya udah kalian bikin video sampai 2 3 tuh bakalan bisa kok kalau untuk bersihin rumah masak Uh, untuk uh, kegiatan itu pasti bisa. Kalau aku sendiri satu hari full kegiatan tuh dari pagi sampai malam tuh, alhamdulillah kadang bisa dapat 3 sampai empat video ya. Cuman kalau seandainya aku tuh nggak punya kegiatan kayak uh, kerjaan aku tuh nggak terlalu banyak kayak nggak belanja gitu ya. Baru paling bisa dapat dua video kayak bersih-bersih sama masak gitu ya. Dalam satu hari itu kan kita pasti bersih-bersih, pasti kita masak. Jadi itu kita bisa bagi jadi dua video gitu. Jadi kalau kita udah punya stok video, kita udah panen bagi waktu, kita tuh bisa atur atur semuanya. Jadi waktu kita ingin libur, kita tuh bisa libur, teman-teman. Kapan kita mau santai, kita bisa mau santai. Jadi kalau kita punya stok banyak video, nah itu dia uh, kenapa aku sampai sekarang masih bisa stok video gitu, maksudnya masih bisa konsisten upload setiap hari itu karena dari dulu aku selalu nerapin itu ya. Ada beberapa orang yang nanya dan minta katanya gimana sih caranya biar kita tetap konsisten. Aku tuh sebenarnya bukan tipe kalau orang yang rajin bikin video terus rajin edit tiap hari. Bukan ya teman-teman, aku tuh banyak magernya. Cuman tadi karena aku mau capek di awal, aku tuh bikin stok video yang banyak. Tapi walaupun kita udah punya stok video yang banyak, bukan berarti setelah itu kita mager-mageran sampai stok video kita tuh habis. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Nah walaupun video kita tuh udah ada lima 5 ataupun 10 video, kita tuh setiap harinya tetap bikin aja walaupun hanya video sedikit unboxing atau video belanja atau video masak bikin aja gitu. Nanti disatuin lagi sama video yang besok gitu. Pokoknya satu hari tuh tetap aku bisa dapat satu video gitu walaupun aku kayak kerja gitu kadang aku ambil video beberapa ya walaupun nggak dapat video di YouTube ya biasanya aku bisa dapat video untuk Instagram untuk Facebook gitu ya karena kan aku bukan hanya aktif di Facebook eh maksudnya bukan aktif di YouTube aja aku juga aktif di SB Pro FB Pro maksudnya terus aku juga aktif di IG pokoknya semua cara tuh aku kerjain gitu ya bukan karena aku ngoyo bukan karena aku terlalu memburu ya teman-teman bukan itu memang karena aku hobi Hobi, gitu jadi, aku tuh harus bisa bagi waktu aku, dan alhamdulillahnya, semenjak fokus ke situ, aku tuh kayak lebih ngurangin kegiatan aku di luar, gitu, kayak berkumpul sama tetangga, menggosip, menggibah ya teman-teman tentunya itu tuh udah nggak pernah lagi aku lakuin. Bahkan untuk keluar rumah tuh aku jarang banget ya teman-teman. Paling aku keluar rumah tuh kalau ada keperluan yang mendadak baru aku keluar rumah. Kalau nggak ada yang mendadak ya aku di rumah aja gitu bikin video. Kadang aku istirahat, edit, tidur gitu ya. Pokoknya waktu aku tuh lebih banyak rebahan di rumah ya teman-teman daripada aku buang-buang waktu aku yang nggak berguna. Ya kadang bermain sama anak aku dah gitu aja sih. Pokoknya waktu tuh cepet banget sih menurut aku sekarang apalagi dari pagi subuh gitu aku udah non-stop sampai ke jam 3 sore tuh aku non-stop ya teman-teman. Dari jam 3 subuh sampai jam 3 sore aku tuh non-stop ya dari mulai bikinin bakso bakarnya pak suami, dari mulai masak, ngurus anak, ngurus rumah tuh aku kerjain sendiri semua ya teman-teman. Jadi pokoknya intinya tetap dinikmati semuanya. Oke deh sambil ngoceh-ngoceh. Alhamdulillah semua udah selesai. Ini dapur aku sudah bersih, sudah rapi. Udah hilang habu-habunya. Udah hempas ya semua habu-habunya. Tinggal mikirin nyari waktu kapan bisa over si meja dan si kompor ya. Biar warna dapur aku tuh lebih cantik lagi. Karena aku tuh pengen ganti wallpaper mejanya ya. Kalau wallpaper dindingnya aku masih suka di wallpaper ini. Oke deh teman-teman gak terasa ya udah sampai di penghujung video Terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video aku Dan semoga kalian bisa terhibur tentunya ya teman-teman Maaf ya kalau diving kali ini banyak banget suara berisik jedar-jedar Karena memang di sini tuh lagi musimnya e, meriam bambu Pokoknya semoga kalian tuh tetap enjoy dan semoga kalian tetap Uh, happy ya, untuk nontonin video sederhana aku ini karena memang ini hanya channel biasa. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.